kita akan belajar tentang peluang sebab materi ruang satu. Lain-lainnya. Kemudian, apa itu ruang sampel? Ruang sampel 1, 2, 3, 4, kurung kurawang. Kemudian, ada titik sampel. Titik sampel itu paran sebuah dadu. Maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3. Pelemparan sebuah dadu. Maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4. Apa metode pembelajaran yang lain? Ya, YouTube itu sudah berapa lama di jalannya? Kita jalannya karena ini sebelum COVID itu kita sudah mulai pembelajaran model lewat HP. Itu diawali dari ibu guru bahasa Indonesia, Ibu Ani sama Bu Nur, yaitu dengan alasan untuk memberi tugas anak-anak di rumah. Kenapa anak-anak diberi tugas lewat HP? Yang pertama, mencegah anak-anak itu bulannya tidak jelas. Nah, karena ada tugas lewat HP, akhirnya anak-anak itu asik mengerjakan tugas di lewat HP. Terutama setelah Isya, belajar Isya itu waktu jam belajar, semua anak-anak akan mengerjakan. Jadi dari SMA 1 Bunda punya program seperti itu, biar anak tidak keluyuran kemana-mana, semuanya fokus ke pembelajaran. Jadi bukan kita untuk memberatkan siswa, tapi untuk melatih anak itu tetap disiplin dalam pembelajaran. Begitu ada COVID meledak, kita sudah siap dengan berbagai alat-alat yang sederhana sudah kita siapkan, sehingga siswa kelas 7, kelas 8 itu semuanya sudah ready. Dan situasinya sudah berbalik karena ada situasi corona seperti ini, akhirnya kelas 7, 8 sudah ready, tinggal kita kelas 9. Nah, kelas 9 sudah di ini jadi rencanakan, akhirnya nomor sudah ketemu semua lewat WA dari kelompok per kelompok, akhirnya kelas 9 sudah ready semua. Bahkan untuk ujian nasional kemarin juga sudah lewat HP, meskipun ada beberapa anak yang susulan. Karena apa? 5 anak itu tidak punya HP, akhirnya dia meminjam HP saudaranya, kemudian berikutnya bisa nyusul. Jadi dari 219 siswa kelas 9 itu, ya alhamdulillah semuanya sudah bisa mengikuti, meskipun ada beberapa yang susulan. Karena dampak corona seperti ini, ya meskipun ada peralatan sederhana seperti ini bisa menunjang pembelajaran anak di rumah, seperti yang sudah di-sharekan tadi, ibu guru mengajar, anak-anak sudah ready di rumah masing-masing dengan menghadap HP-nya masing-masing. Jadi model pembelajaran seperti itu, kita tidak perlu menunggu dari MPMP, tidak perlu menunggu dari dinas, kita sudah rutin untuk pembelajaran itu. Jadi dengan adanya ini master komputer, Pak Iswandi itu kan ahli komputer, akhirnya ya bisa menunjang pembelajaran anak, seluruh siswa bisa tercover. Nah, tinggal kita mengecek anak ini ikut pelajaran atau tidak, itu hasil pengumpulan hasil pekerjaan. Sesuai dengan anjuran dari Pak Menteri, jangan hanya tugas, tapi coronanya dilupakan. Bagaimana cara untuk membasmi corona, yaitu dengan menjaga kebersihan, cuci tangan dan sebagainya. Kebetulan secara fisik sekolah kita sudah siap, sebelum corona pun untuk cuci tangan sudah dibiasakan. Ya meskipun yang namanya anak-anak kadang-kadang ciprat-ciprat dengan temannya dulu seperti itu sudah biasa karena waktu maklum ya. Jadi dengan adanya corona kita juga bisa memetik hikmahnya. Dengan adanya corona kita bisa belajar mandiri, meskipun ada orang tua ada anak yang merasa jenuh karena apa, lama tidak ketemu dengan temannya, ada yang rindu dia. Saya Yulan Cisuma. Yulan Cisuma. Yulan Ici. Ici Hadi Esma. Ici Suma. Ya. Kayak orang Jepang ya. Namanya. Kelas berapa? Kelas 2 SMP naik kelas 3. Pengalamannya belajar sekarang karena kondisi seperti ini, terus belajarnya akhirnya ya live YouTube. Gimana? Sebenarnya enak om, belajar langsung dari dia. Soalnya aku orangnya nggak paham. Tapi
tadi sedikit membantu nggak, karena memang tidak bisa sekolah langsung kan, tidak bisa ketemu langsung. Apa kendalanya yang dirasakan? Ya kayak lebih banyak tugasnya gitu daripada belajar langsung di sekolahan. Itu teknisnya biasanya gimana? Sebelum pelajaran di grup dikasih tahu dulu atau bagaimana? Ya dikasih tahu. Bahwa kita mau live gitu. Ya dikirim linknya nanti. Tapi kadang aku juga nggak ikut. Terus ngejarnya gimana, cara ngejarnya? Ya nanti kan itu kan nggak dihapus kan. Jadi bisa lihat musuh. Terus tugasnya itu dikumpulkan online juga? Ya online. Dikirim di email foto. Atau oh di foto? Di foto lewat WhatsApp. Terus dikirim lewat WhatsApp? Ya semua. Yang sudah pakai metode live pelajaran apa saja? Semua udah. Semua sudah. Oke. Kan harus lihat YouTube, terus kuotanya jadi boros tuh, itu jadi kendala enggak? Iya, jadi kendala, soalnya aku juga enggak dapat sambil kalau enggak sekolah. Iya, sekolah. Terus akhirnya gimana? Minta ya, kuota orang tua? Iya, minta. Itu sebulan bisa berapa giga rata-rata? Ya, orang tahu kalau itu. Enggak ngitung ya? Iya, enggak ngitung. Biar orang tua yang ngitung.